Ha. Nama aku Jamet. Aku saat ini sedang melakukan misi rahasia. Kalian tahu misi rahasia aku? Aku adalah pencuri. Ha. Wahaha. Aku akan pergi ke rumah yang mempunyai barang-barang mewah. Kita akan cek garasi-garasi mobil di tempat ini. Apakah di sini ada orang yang mempunyai mobil Lamborghini keren? Aku akan mencurinya. Nama aku Pak Jamet. Kalian sudah ingat nama aku? Nama aku Pak Jamet. Wah, di sini sunyi sekali. Waduh, ada hansip. Guys, kalian lihat. Wah, kita harus pelan-pelan. Jangan sampai hansip itu melihat kita, guys. Wah, rupanya di sini ada garasi mobil. Wah, ada pesawat di sana. Tapi aku tidak mau pesawat itu. Kayaknya ini ada mobil keren di dalam sini. Ini garasinya, guys. Diam, kita lihat keadaan sekitar. Wah, ada bapak penjual Milo di sana. Waduh. Tapi dia tidak melihat. Kita masuk saja pelan-pelan. Waduh. Wah, ada mobil Lamborghini dan motor timun di sini. Waduh, kita pilih yang mana ya? Kita ambil Lamborghini aja ya. Oke, kita langsung masuk. Wah, berhasil. Kita dapat mobil Lamborghini. Keren sekali. Wah, Upin, kenapa kamu? Satpamnya kira ini Upin. Waduh, berarti pemilik mobil ini adalah Upin ya. Kita bawa lari mobilnya ke tempat yang jauh, guys. Kita akan parkir di mana kita sudah dapat mobil keren di sini. Kita masuk di sini, guys. Awas-awas. Kamu ini. Ya, jadi ini kita parkir di sini mobil Lamborghini kita ya. Wah, keren sekali mobil Lamborghini aku. Wahaha. Keren banget. Ini rumah aku, rumah Pak Jamet ya. Aku mau ke atas dulu ya. Dadah ya. Istirahat dulu. Halo teman-teman. Waduh, Upin baru bangun nih. Upin rencananya mau pergi ke pantai dengan teman-teman Upin. Oke, kita langsung pergi ya. Ini sudah mulai siang, guys. Padahal Upin janjian dengan teman-teman Upin pagi-pagi. Upin akan pakai mobil Lamborghini Upin ya. Supaya keren. Wah, mana mobil Lamborghini Upin? Kok tidak ada? Waduh, mobil Upin dicuri. Wah, Pak, Bapak lihat nggak mobil Upin? Waduh, Upin, tadi Bapak kira kamu yang bawa mobil. Soalnya mobil kamu berjalan ke sana. Waduh, benar, Pak. Wah, mobil Upin dicuri. Waduh, guys. Waduh, kita akan kejar mobil. Di mana mobil Upin? Waduh, siapa yang mengambil mobil Upin ya? Berani-beraninya dia ambil mobil Upin. Kita pakai motor timun ajaib Upin saja. Upin akan cari orang yang mengambil mobil Upin.
Wah, kau. Siapa yang di mana mobil Upin ya? Terus tanya-tanya ke orang-orang, guys. Di mana mobil Upin dibawa lari? Sinis. Pak. Tanya ke bapak ini, guys. Bapak, apakah bapak melihat mobil Upin? Wah, aku tidak tahu, Upin. Mobil kamu sepertinya lewat ke sana, Upin, kalau tidak salah ingat. Wah, benarkah, Pak? Oke, terima kasih ya, Pak. Ayo, guys. Katanya ada di sebelah sana, guys. Wah, di mana ya? Pak, Pak, apakah kamu melihat mobil Upin? Mobil kamu? Emang kamu punya mobil? Iya, Pak, mobil aku mobil Lamborghini. Oh, tidak, aku tidak melihatnya. Wah, Bapak kelihatan gugup. Jangan-jangan Bapak yang ambil mobil aku. Waduh, kamu anak kecil, menuduh sembarangan. Wah. Mana ya mobil Upin? Waduh. Mobil Upin hilang, guys. Di mana mobil Upin, guys? Wah. Bapak, di mana mobil Upin, Bapak? Wah, kamu anak kecil. Ternyata itu mobil kamu ya. Aku sudah jual mobil kamu. Waduh, Bapak jual mobil aku. Aku tidak akan maafkan Bapak. Mobil aku, mobil yang diberikan oleh opa aku. Wah, sekan kau. Wah, dia bawa senjata, guys. Kita lari, guys. Ternyata dia yang ambil mobil Upin, guys. Waduh, Upin. Rasakan kamu ditabrak tadi. Wah, dia. Upin akan menghajar om itu. Dia jahat. Dia udah mencuri mobil Upin. Rasakan. Waduh. Dia berdiri, guys. Upin tak akan maafkan dia, guys. Rasakan itu kau. Waduh, guys, mobil Upin sudah dijual, guys. Kita pulang aja. Wah, Upin. Mobil Lamborghini Upin. Tidak, awas kamu ya, Om Jamet. Dasar Om Jamet. Wah, Upin lagi galau ini, teman-teman. Mobil Upin sudah hilang. Upin jadi menggila. Waduh, guys. Tenang saja, guys. Upin hanya pura-pura sedih. Karena Upin banyak uang, nanti Upin beli lagi mobil Lamborghini yang baru ya. Oke. Yang penting penjahatnya sudah Upin kasih pelajaran ya. Sampai di situ saja, teman-teman, petualang Upin hari ini. Kita akan bertualang lagi besok ya. Dadah.